Allah bagi kat kita macam-macam nikmat. Tu rumah tu Allah bagi, tu anak pinak Allah bagi, ni kesihatan Allah bagi, ni pekerjaan kita Allah bagi, ni duit macam-macam Allah bagi, macam-macam nikmat. Mudah Allah suruh kita sembahyang 5 waktu sehari. Kalau dia kata apa aku tak bagi pahala apa, patut tak? Boleh dah, tak ada apa dah. Macam-macam nikmat. Tapi nak cerita Allah ni, dia bagi lagi ganjaran. Nak kata pemurahnya Allah ni, salih ala semua ni. Ha ni. Dengan nikmat macam-macam dia bagi, macam-macam dia bagi. So sembahyang 5 waktu. Kalau tak bagi apa pun tak apa dah. Tapi bagi lagi, ini cerita hebatnya Allah. Salih ala semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du. Satu doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang masih belum ada kitab buku ni boleh dapatkan dekat Cinta Hati Saya. Mana mana isteri saya duduk belah ni ke belah tu? Oh ni, belum. Ini belah tu. Belah tu. Kat luar sana ha. Buku ni, buku Al-Hayatu bi Sunnatin Nabawiyah. Ya, hidup dalam sunnah Nabi SAW. Saya buat ada sikit kokoh yang tak ada lagi lah, boleh dapatkan kat luar sana. Baik, kita masuk pada bab yang baru, ucapan keluar daripada rumah tu kan. Buku ni menghimpunkan perbuatan-perbuatan Nabi SAW, amalan-amalan Nabi SAW sepanjang hari. Sepanjang hari tadi kita doa satu doa, doa yang Nabi SAW suruh kita baca setiap pagi. Doa Allahumma inni, kalau kita baca sorang-sorang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni sangat penting pasal dia merangkumi setiap apa yang kita buat sepanjang hari. Yang pertama dia panggil, ya Allah kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang kita mengaji ni setiap waktu kita dapat macam-macam ilmu ni sepanjang hari ni. Tuan-tuan jangan ingat kita main duduk dekat dalam kuliah ni saja kita dapat ilmu. Sagi atas jalan sagi kita boleh dapat satu ilmu. Tengok ada kereta rosak tepi jalan ke apa semua, kita pun berhenti tanya ni siapa. Dia kata, oh ni jadi pecah macam ni. Oh dapat satu ilmu kereta tu.
Faham tak cepat? Dalam WhatsApp kita dapat sepanjang hari ni, berapa banyak WhatsApp kita dapat ni, kau nak cerita macam tu, kau nak cerita macam ni, cerita tentang tu, influenza, kan? Ha, ni influenza kan? Ha, ni. Oh, ni pun satu ilmu juga dapat. Saya mau minum air banyak-banyak. Sekarang ni outbreak ni, influenza outbreak, kan? Saya cuma kena minum air banyak-banyak, elakkan duduk dalam crowd, tempat tertutup semua. Tu ilmu juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi banyak ilmu yang kita dapat pada setiap hari, kita nak Allah tolong saringkan kat kita, yang kita dapat hanya ilmu yang bermanfaat saja. Kalau sebut bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Nah, ada ilmu yang tak dimanfaat. Yang pertama, ilmu yang tak baik. Ilmu yang tak baik. Boleh jadi dapat ilmu tak baik hari ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kawan kita duk kata, hantar tak ni apa semua cerita-cerita pasal orang ke, cerita apa. Dapat ilmu tapi ilmu tak dimanfaat ni akhirat kita. Rosak kita. Yang kedua, ilmu yang sia-sia. Dapat, tak ada manfaat apa-apa. Kalau buat tu macam tak jadi sia-sia, tak manfaat. Yang ketiga, ilmu yang tak berubah menjadi amalan. Ilmu sia-sia juga. Ilmu tak manfaat. Imam mengaji, tadi mengaji dengan Ustaz Muhadir, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bukan senang nak mengaji dia. Ramai tuan-tuan mengaji. Tadi saya balik tadi, saya nak masuk tadi, buka keluar ramai-ramai. Kita, Masya Allah, saya faham. Kat balik ni, marah kat saya ke apa? Ya. Kita nak balik, habis kelas dah. Oh, okey, insyaAllah. Tu faham lah maksud dia apa? Maksud dia memang mengaji Ustaz. Being selective kan, okey. Tak apa, kita pun faham lah. Jadi subhanallah, oh dia ambil lagi. Okey, alhamdulillah. Tak lah, jadi subhanallah, faham tak? Bukan sunnah nak mengaji, nak dapat ilmu yang hebat daripada seorang ulama yang hebat. Tapi ada tak kita pergi mengaji, kena balik kosong tak dapat apa? Ada kan? Ada. Ustaz Syamad, dia mengajar ilmu yang tak manfaat. Balik juga tanya, belajar apa tadi? Suami dia tanya, tadi pergi kelas tak? Ustaz apa dia? Ustaz Muhadir yang kedua ustaz. Ustaz apa? Tak lupa nama dia. Lepas tu kan? Lepas tu, belajar apa? Panjang sungguh lah kuliah dia tu kan. Dia ada cerita apa? Luas sungguhlah ilmu ustaz. Panjang pendek luas. Nak cerita apa? Aku pun tak tahu, lupa habis dah. Ini subhanallah. Jadi ilmu tak ada. Bapak. Ulama sebut macam mana nak ubah bagi jadi ilmu tu? Ilmu tu nak bagi dia jadi amal. Macam mana nak pastikan ilmu tu jadi amal? Sebab bukan semua ilmu jadi amal. Yang pertama, tips dia yang pertama, tulis. Tulis lah. Bukan saya suruh tulis lah ni. Saya nak dapat tips je. Kalau nak dapat ilmu tu, nak bagi ilmu tu lekat, dia kena tulis. Haa, Ustaz Syamad. Faham tak ni? Pasal apa tulis? Awak tak tulis tak boleh, Ustaz? Ni. Allah yang... Saya tulis. Saya pun tak faham pun saya tulis. Dan macam Bangladesh punya tulis. Saya pun tak faham pun saya tulis, Ustaz. Ustaz Syamad kata. Haa. Bukan nak tulis tu sangat. Alah, yang tulis ni pun balik baca. Saya tanya tu dia, ikhlas menjawab. Yang tulis bukan main buku punya tebal tu. Subhanallah, setiap nama ustaz dekat tu. Balik baca tak? Saya balik bertelaah ustaz. Oh, ustaz ni sebut tu. Orang mau rujuk kitab buat. Ada tak? Tak ada lah simpannya. Habis yang tulis tu pasal apa? Tulis tu dia bantu untuk ingat. Bila kita tulis, kita record. Tak tak? Ustaz tu bercakap, non-stop. Kita nak capture yang ustaz sebut tadi ni, kita duk record lah kepala kita, record. Itu yang membantu pada ingatan. Tu lama sebut ilmu ni macam kuda liar. Kan? Ustaz Syamad. Ha. Nak tambat kuda liar ni kena ikat dia. Nak ikat ilmu ni kan tulis. Yang kedua, sampai ni Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, dia terlupa, dia tak sempat, dia tertinggal kitab dah, tertinggal pen dia. Dia ambil Elio dia. Dia tulis kat tapak tangan. Tak tulis juga. Pasal apa nak tulis kat tu? Pasal nak bagi ingat lah. Tapi Imam Syafi'i bukan macam kita. Kita lagi dahsyat pada Imam Syafi'i, tak tulis langsung. Ya, liat pun tak guna. Imam Syafi'i, subhanallah. Imam Malik tanya, kamu buat apa tu? Tulis. Tulis apa? Tulis apa Syekh kata ni? Cerita balik. Dia cerita balik satu pun tak tu. Hebat, subhanallah. Kita cuba tanya balik. Satu pun tak ingat. Baik, yang kedua, nak ubah amal ilmu jadi amal, yang keduanya, Sallallahu Alaihi Wasallam,
ialah dengan bersegera untuk melakukannya. Cepat-cepat buat. Dapat je ilmu, terus convert, terus buat. Dapat je ilmu, terus buat. Dapat, jangan tangguh. Tak apalah, esoklah saya buat Ustaz. Tak apalah, nanti bulan depanlah saya buat Ustaz. Nah, tak edih. Sebab apa? Sebab apa? Bila kita dapat satu ilmu, kita dapat semangat. Dan kita dapat ilmu dan kita dapat semangat. Nah, sebab tu dalam banyak dia panggil fadha'il amal. Kelebihan-kelebihan dalam beramal. Nabi SAW cerita, buat amal ni dapat ni. Buat amal ni dapat amal. Buat. Boleh tak Nabi kata, kamu semayang sudah? Semayang saja. Dia tak cerita pun dapat pahala 10 kali ganda, ampun 10 dosa ke apa sebagainya. Faham tak Nabi SAW? Kalau Allah perintah kita, wa aqimus salah, semayang kamu. Wajib semayang dah. Kalau Allah tak bagi pahala, boleh tak? Boleh, Nabi SAW. Wajib semayang dah. Saya pernah bagi contoh. Kita main kat sini, ada seorang duduk kat luar tu. Tengok selekeh duduk kat luar tu. Tanya dia, ni adik ni main pada mana? Saya daripada Kedah. Oh, daripada Kedah main tu? Haa, saya daripada Kedah. InsyaAllah, ada kerja kat mana ke apa? Tak ada kerja. Ni baru sampai ni, baru sampai. Selais pinggang. Selais pinggang ni, duit ada RM5 dalam poket. Ada siapa adik-beradik sini? Tak ada apa-apa. Tak ada siapa. Kerja mana? Tak ada kerja. Baru nak cari kerja. Kesialah kat adik ni. Ni maklong ni, ni panggil Umi lah, panggil Umi. Amboi. Ni panggil Umi lah. Ni, Umi ada rumah sebiji. Ni rumah duduk sini, ada satu rumah tu dia buat homestay, tak ada orang jaga. Adik ambil eh, ambil terus. Satgi tapi tukar nama. Amboi kembal. Ha ni. Ha, tu kereta Umi ada 2 biji, ada BMW sebiji, ada Myvi sebiji. Myvi ni duk bawa pergi market. Tak apalah, ambil lah ni Umi bagi kat adik. Nanti kita pergi JPJ tukar nama. Ha ni. Ha. Motor dah motor. Motor tak ada. Umi ada Waisuku biji. Ezo pam pam pam. Ha, ambil bagi saya cik. Duit tak ada RM5 dalam poket. Tak apa. Ni pi ambil dalam nanti main nombor account. Umi bagi RM10,000. Cukup RM10,000. Tak sedap berangan memang tak ada orang macam ni. Sedap juga ada. Kalau tak ada memang tak ada. Saja nak bagi contoh. Memang tak ada yang cover. Contoh kan, bagi RM10,000 kat dia, bagi rumah kat dia, bagi motor kat dia, bagi kereta kat dia. Kemudian besok kata apa? Ni adik, nah, dah dapat semua ni. Ni rumah Umi sebelah ni je. Nanti petang nanti boleh tak tolong bawa mesin rumput, pergi mesin rumput tu kat sebelah. Agak-agak patut tak ada pergi mesin rumput tu? Agak-agak dengan kita bagi macam-macam kat dia, patut tak lagi? Nah, lagi dia tanya, ni saya mesin rumput ni nak bayar upah apa kat sini? Agak patut tak? Tak patut kan? Kalau kita tak bagi upah pun tak apa kan? Kita bagi dia macam-macam kan? Allah bagi kat kita macam-macam nikmat. Tu rumah tu Allah bagi, tu anak pinak Allah bagi ni, kesihatan Allah bagi ni, pekerjaan kita Allah bagi ni, duit macam-macam Allah bagi, macam-macam nikmat. Mudah Allah suruh kita semayang 5 waktu sehari. Kalau dia kata apa, aku tak bagi pahala apa, patut tak? Boleh dah, tak ada apa dah. Macam-macam nikmat. Tapi nak cerita Allah ni, dia bagi lagi ganjaran kat atas. Nak kata pemurahnya Allah ni, salih ala si Muhammad. Ha ni. Dengan nikmat macam-macam dia bagi, macam-macam dia bagi. Suruh semayang 5 waktu sehari. Kalau tak bagi apa pun tak apa dah. Tapi bagi lagi. Ini cerita hebatnya Allah. Salih ala si Muhammad. Alah si Muhammad. Dia panggil kelebihan beramal. Siapa baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tanqudul khutaya kama tanqudus syajata barakah. Siapa yang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar, Allah akan memadamkan, menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering. Siapa rasa banyak dosa buat amal tu. Faham tak maksud saya? Sedekah Allah ganda sampai 700 kali ganda. Salih ala saya Muhammad. Bukan sekat dapat 700 kali ganda di akhirat. Antara benda yang Allah bayar cash di dunia ialah orang yang sedekah. Sedekah dunia lagi Allah dah bagi dah kat dia. Kita dapat semua kelebihan-kelebihan buat amal ni, bila dapat satu ilmu, kalau buat amal ni dapat amal, dapat pahala macam ni, buat amal ni dapat ganjaran macam ni, kita jadi semangat nak buat. Semangat nak buat. Buat waktu tengah semangat tu. Sebab semangat ni makin hilang, makin hilang, makin reda, makin reda, makin reda, makin reda. Kalau kita dapat hari ni dengan semangat yang kuat, kita bersungguh nak buat. Tapi tunggu minggu depan. Tak ada, dah hilang dah semangat tu. Sebab tu, dapat ilmu cepat-cepat buat. Tumpang semangat lagi. Faham kan? Itu tujuan dia. Dua. Yang ketiga, nak bagi lekat istiqamah dengan beramal ni, buat macam mana? Buat jadual amal. Buat jadual amal. Tak jadual amal. Jadual ni maksud kita locate time kita untuk buat amal tu. Timetable. Ha. Sebab apa?
Sebab bukan semua amalan Nabi sebut nak buat bila? Tuan-tuan baca Quran, ada Nabi sebut baca Quran waktu mana? Ada tak? Ada. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'a li ashabi. Baca Quran, itu Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat untuk kamu, untuk orang-orang yang bersahabat dengan dia. Orang yang rajin muamalah dengan Quran ni, dia dapat ni, dapat syafaat Al-Quran nanti di yaumul qiyamah. Ada tak Allah sebut, Nabi sebut baca Quran waktu pagi, baca Quran waktu petang ke apa, tak ada. Duha, Nabi suruh buat duha. Tapi waktu duha, nu daripada lepas pada waktu isyrak tu sampai mana? Sampai dekat dengan zuhur dah tu. Sebelum matahari tegak atas kepala tu. Tempoh dia sangat panjang. Kalau kita tak locate time kita untuk kita buat, maka akhirnya kita terlepas tu. Faham tak? Ha, kakak baca Quran pukul berapa? Kakak baca Quran waktu mana? Eh, saya ni usah ikut sempat lah saya baca ni. Pakai tak jumpa lah sempat tu cerita dia. Teh. Duha pun sama. Ya ni. Kalau tadi saya ustaz, saya sebelum saya masuk kelas tu saya mesti singgah main duha dulu kat situ. Baru lekat kat dia. Habis kalau habis pula lagi tak main duha saya tak keluar daripada masjid ustaz. Baru lekat kat dia. Kalau ikut sempatlah ustaz, kalau sempat sembahyang. Kalau tak pakai tak jumpa kita ni. Cerita dengan aman ni kita kena lock time kita, lock time kita. Istighfar satu kali. Siapa yang lekat setiap hari buat istighfar satu kali kat tangan? Ha. Siapa yang tak lekat angkat tangan? Oh, dua-dua tak angkat siapa? Saya faham yang tak angkat ni tawadhu'. Yang lekat kau buat tu nah. Beritahu kat saya. Lepas subuh. Kalau orang yang lekat, dia mesti ada jawapan dia. Ha, kau buat lepas main subuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Kan? Dia mesti ada jawapan dia time dia buat. Kalau kita ikut sempat, pakai tak tadi. Jadi ada amalan-amalan yang kita kena lock time, lock time, lock time. Semayang witir pun sama. Siapa yang lekat istiqamah maya witir setiap hari, setiap hari? Angkat tangan. Angkat sikit, angkat ujung jari saya nak tengok. Ha, kau buat tu nak? Sebelum tidur, lepas maya isyak. Ha, lekat time dia. Kalau macam buat ikut, memang tak jumpa. Faham maksud saya kan? Ha, jadi kena lock time, kita kena timing kan kita. Waktu kita untuk buat ibadat. Bahkan amalan-amalan yang Nabi dah bagi tahu time dia. Macam duha tadi saya sebut, ada time dia Nabi SAW sebut. Time dia, tempoh dia panjang. Kita kena lock waktu mana yang kita nak buat waktu duha tu. Settle apa? Tiga arah. Tu kan? Tulis. Segera. Jadual. Yang keempat istiqamah. Ini pun penting tak? Ha? Jadual. Yang keempat, istiqamah. Buat jadual pun tak istiqamah tak diingat. Istiqamah ni lah yang menyebabkan lekatnya amalan. Istiqamah ni jadi lekat amalan. Sampai ke tahap kita rasa apa? Eh, rasa kosong lah hari ni. Pasal apa? Pasal, tak buat duha lagi. Ha, tu. So, maksudnya amalan tu dah lekat dengan dia. Sebati dengan dia. Eh, masa apa? Masa lo tak sempat witir tadi, tak sempat buat lagi. Ha, kalau dia tak buat amalan tu jadi macam, maksudnya amalan tu dah lekat dengan dia. Ha, nak jadi lekat ni, dia istiqamah. Semua hari ni buat, esok buat, sebab dia jangan banyak-banyak, sebab kita nanti kita jemu. Ada sahabat kata, saya kat sini nak puasa setiap hari, saya tak buka. Nabi kata, aku puasa, aku buka. Saya nak tiap bangun, tiap malam saya tak mau tidur. Nabi kata, aku qiyam mulia, aku tidur. Faham tak sahabat? Jadi subhanallah, jangan sampai kita buat amalan yang akhirnya menjemukan kita. Ha, buat sikit-sikit, start sikit-sikit. Ya. Oh, masuk tahun 2020, sempena dengan wawasan 2020, kereta terbang ni, ustaz saya nak masuk islik sikit. Ya. Dulu waktu tahun 80-an dulu kan, waktu depa launch 2020 kan. Kita, tahun 2020 ni ada kereta terbang. Tuan-tuan Masalik Allah Syed Muhammad, kita dapat dua rakaat tahajud yang istiqomah pun tak padah. Kalau siapa dulu tahun 2019 tahajud dia masih belum lekat lagi, kadang buat, kadang tak buat, kadang tak buat. Tahun 2020 nak pastikan setiap hari ada tahajud at least dua rakaat. Jangan terus jam tinggi-tinggi sangat. Oh, saya nak tahun 2020 ni, sebenarnya 2020 ni saya nak buat bangun-bangun tahajud 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, kemudian hajat 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Jadi
2, 4, 6, 7, 9. 9 rakaat. Pakai sekali tu ada bangun betul tak guna? Tak. Sebab dia buat di luar daripada kemampuan dia, kebiasaan dia. Buat sikit-sikit lah. Naik dua. Yang ni yang jadi istiqamah Nabi SAW sebut. Amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang sedikit tapi istiqamah. Dan yang berikutnya yang kelima. Apa dia? Salih Asyid Muhammad. Lima kan? Yang kelima, apa dia? Qadha kalau tertinggal. Ha, ni lagi satu mistake yang kita selalu buat. Tahu qadha tertinggal? Maksudnya, amalan-amalan sunat yang kita duk buat, kalau kita dah lazim, tiba-tiba tertinggal disebabkan kita musafir ke, kita terlena ke, kita ada urusan kita ke, jangan lupa untuk qadha balik. Pasal apa? Dulu Ustaz, saya semayang tahajud tak pernah tinggal Ustaz. Sekarang ni, duk terkejut je. Tak boleh nak lekat pasal apa Ustaz? Maksud dia, duk, kalau dulu setiap hari dia buat setiap hari cepat-cepat. Ada waktu yang dia mula tertinggal dan dia abaikan. Tinggal dia buat tak tahu. Tinggal dia buat tak tahu. Sampai satu hari dia langsung tinggal. Faham kan? Dulu ada kita yang baca Quran satu muka sehari, satu muka sehari. Sekarang ni nak dapat satu muka pun susah. Pasal apa? Pasal apa dulu boleh istiqamah setiap hari buat? Sekarang dia tak boleh. Sebab apa? Sebab ada waktu dulu yang dia tertinggal dan dia abaikan. Kalau dia qadha, kalau dia ulang balik, dia menunjukkan kesungguhan dengan benda tersebut. Faham kan? Nabi SAW sembahyang selepas daripada sembahyang asar. Isteri Nabi SAW tanya, Ummahatul Mukminin tanya, Rasulullah sembahyang apa ni? Lepas sembahyang asar ni kan sembahyang asar tak ada. Dia kata tadi, selepas dia sembahyang zuhur tadi, aku disibukkan dengan persoalan manusia. Ada orang, ada satu grup mai jumpa Nabi SAW, duk bincang-bincang-bincang sampai dah lepas dah waktu. Akhirnya, ni yang aku buat lepas asar ni ialah sembahyang ba'diyah zuhur tadi ni. Qadha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita Nabi SAW, kalau Nabi SAW terlepas qiyamulail dia, Nabi akan buat dia qiyamulail tersebut di antara subuh dengan zuhur, yakni waktu duha tu, 11 rakaat. Nabi akan ulang balik. Maksud dia apa? Qadha. Dia kata Nabi pun qadha. Dia qadha bukan pasal macam kita. Ha, syarat dia lazim. Syarat dia amalan yang kita lazimi. Ni kalau tiap-tiap hari tahajud qadha, qadha, tahajud, qadha, tahajud tak ada ya. Maksud dia memang orang dah tahajud dah. Dia dua rakaat sebelum yang subuh selalu kadang-kadang kita tertinggal. Witir yang kita duk buat malam-malam sebelum kita tidur tu. Ha, ini Ustaz Semat. Ha. Jadi tolong qadha. Qadha ni lah yang akan menyebabkan amalan kita tu akan jadi istiqamah dekat. Kita nak tahu mana lebih afdal kita kena buat yang okay, di antara sunat, di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat, yang mana lebih utama untuk kita utamakan? Fardu yang lebih utama untuk kita utamakan. Saudara Syed Muhammad. Baik, Saudara Syed Muhammad. Tuan-tuan dengar ni saya sebut ni elok. Kalau tuan ada satu tempo yang limited yang you have to choose, yang kamu kena buat pilihan antara sembahyang qadha dengan sembahyang sunat, dan you boleh buat satu sembahyang tu saja, faham tak ni? Maka utamakan qadha. Macam usia mungkin dah lanjut dah kan, kalau nak tumpu untuk buat ibadat sunat takut nanti tak sempat untuk buat qadha, maka utamakan yang qadha tu lebih utama kat dia. Tapi kalau dia ada ample time, sebab qadha dia tak terikat dengan waktu. Qadha bila-bila masa saja. Lepas main subuh boleh qadha. Tak boleh main sunat. Lepas main subuh boleh qadha. Lepas main asar boleh qadha. Faham tak ni Ustaz Simat? Maka, dan sedangkan semayang-semayang sunat ni, dia ada locate time dia. Semayang ba'diyah qabliyah ada waktu dia. Ba'diyah ada waktu dia. Faham tak? Duha ada waktu dia. Witir ada waktu dia. Habis, tak mau terlepas kedua-duanya. Maka yang paling cantik, apa dia buat? Dia qadha semayang dan dia lakukan juga yang sunat. Jangan sampai kita mengutamakan yang sunat sampai kita meninggalkan yang qadha. Boleh faham tak? Tapi dengan maksud, bukan dengan maksud semata-mata, oh tak boleh langsung buat yang qadha, buat yang sunat sedangkan qadha tak lewat. Tak, bukan maksud dia macam tu. Maksudnya, if you have limited time, masa kita suntuk, kita rasa macam kita takut nanti tak sempat untuk
apa ni kan nak qada balik benda-benda kita. Ha, faham dah? Baik. Ha, tu dia panggil ilmu yang bermanfaat. Okey, pertama kita minta ya Allah kurniakan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Sebab dalam hidup kita, kita nak minta sepanjang hari kita nak makan macam-macam. Kita nak makan bukan setakat makanan tu baik, tapi sumbernya juga baik. Bukan setakat makanan tu baik, sumbernya juga baik. Tuan-tuan, halal belum tentu baik, tapi kalau dia baik sudah pasti dia halal. Kan Ustaz Jumat? Halal. Durian halal. Ada orang tak boleh makan. Kalau dia makan, gula dia naik tinggi-tinggi. Boleh menyebabkan bahaya apa sebagainya. Dia tak boleh makan. Orang buah, orang sakit buah pinggang tak boleh makan. Pisang. Pisang tu halal. Nah, dia ada potasium yang tinggi. Jadi boleh membahayakan buah pinggang dia, membahayakan nyawa dia bahkan. Jangan makan. Salat Nabi Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian, halal. Kita nak dapatkan amat makanan kita ni, makanan yang baik. Sebab makanan yang baik dia contribute kepada amalan yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Dan ulama sebut, nak sampai kepada amal soleh dia mesti dapat makanan yang baik. Nah, Nabi SAW sebut innal halala bayyinun innal harama bayyinun wa bainahu wa umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubahati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil ahrami. La akhir hadis, fi akhir hadis qala Nabi SAW inna fi kulli jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa al-qalb aw kama qala Rasul SAW. Rawahu Muslim. Nabi sebut sungguhnya pada setiap jasad sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah yang ramai umat manusia tak tahu tentang dia. Siapa yang jaga-jaga daripada perkara syubhah ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang pergi ambil benda syubhah ini, kemungkinan dia jatuh dalam haram, kata Nabi SAW. Di hujung hadis tu Nabi kata, sungguhnya pada setiap jasad kamu ada seketul daging. Kalau elok daging tu, eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk daging tu, buruklah seluruh tubuh. Itu adalah hati Nabi SAW. Ingat, Nabi cerita halal, haram. Nabi cerita syubhah. Hujung Nabi cerita hati. Sebab apa? Sebab apa yang masuk dalam mulut kita, itulah yang jadi penentu ni. Apa yang adalah hati kita. Ulama sebut, kalau dia makannya yang halal, maka keluar daripada tubuh badannya perlakuan-perlakuan yang halal, yang baik. Dia makan yang haram, akan keluar daripada kelakuan-kelakuan tubuhnya benda-benda yang haram diharamkan pada dia. Dia masuk benda-benda yang syubhah, dia akan jadi orang yang tak berkira dengan amalan dia. Dia ikut sempat dia nak buat apa. Faham tuan-tuan? Dia jaga. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah, sehari aku nak dapat ni, sehari ni rezeki yang kau nak bagi ke aku daripada zat dia ke, daripada sumber dia ke, ya Allah tolong bagi yang baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, ya Allah jadikan amalanku pada hari ini semua amalan yang engkau terima. Saya sedikit fikir, saya pun takut juga tuan-tuan. Kita takut apa? Pergi depan Allah berasa macam ada pahala tapi tak ada. Tiada. Antara syarat Allah nak terima amal, dua kata Imam Nawawi. Yang pertama, amal itu mesti tepat bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, mengikut syariat maksudnya. Yang kedua, amalan itu mesti ikhlas kerana Allah. Ini dua syarat. Kalau tepat macam mana ikut Nabi SAW, Nabi tunjuk ni, tapi tak ikhlas, tak terima juga. Sah tapi tak terima. Yang ulama sebut lima jenis amalan. Lima jenis amalan. Yang pertama, amalannya sah, amalan yang diterima. Yang ni yang paling penting sekali yang kita buat lah. Amalnya sah, amal diterima. Yang kedua, amalannya sah tapi tak diterima. Sah tapi tak terima. Semayang sah, puasa sah, zakat sah, haji sah, cukup semua syarat tapi tak ada pahala. Pasal apa Allah tak terima? Sebab ada ria, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Ada ria nak tunjuk ke orang, sum'ah nak cerita ke orang apa dia buat, takabur rasa besar diri dengan amalan yang dia buat tu. Selesai. Habis ada sah amal tapi tak ada pahala, Allah tak terima. Yang ketiga, amalannya sah, amalannya diterima tapi dipadam oleh Allah. Ini lagi penat. Buat amal dah, sah dah amal tu, terima dah pun, tapi padam. Tahu pasal apa padam?
pasal ungkit. Ungkit. Ha, Allah sebut dalam Quran macam tanah atas batu, hujan turun, licin batu tu. Habis bersih. Ni kapek ni Ustaz, ni saya yang wakaf ni. 5 tahun orang duk guna kapek tu, pahala mengalir kat dia non stop. Orang semayang dapat pahala, orang buat ibadat dapat pahala, orang qiyam mulai dapat pahala. 10 akhir Ramadan orang bangun tahajud dapat pahala. Kat dia non stop dapat 5 tahun dah. Mai pemilihan AJK tahun ni, nama tak lekat. Bila nama tak lekat je, mesyuarat kat kedai mamak selalu, aku tak puas hati tel lah. Hantar tak tu? Tu. Kalau tak pasal aku wakaf kapek tu, tu imam sujud atas tanah hantar. Amboi. Nak cerita tu kan? Ungkit. Kawan dia dengar tengangong mulut-mulut. Betul ke? Hang bagi wakaf tu? Betul. Berapa hang wakaf tu? RM50 hantar. Akhirlah walaupun RM50 banyak orang tuan-tuan jangan main-main pahala non-stop. Habis apa? Allah padam pahala dia tuan-tuan, bukan padam hari dia ungkit tu. Allah padam daripada hari dia mula dapat tu. Habis sebab tu bagi apa lupakan. Tu seorang sahabat kata apa? Amalan kamu buat lupakan. Apa saja amal kamu buat lupakan. Kerana pasti sudah tercatat di sisi Allah. Tak usah risau lah. Tahu pasal apa yang dia duk ungkit? Pasal duk teringat, tu aku bagi, tu aku bagi. Duk ingat sangat tu dia ungkit. Bila dia buat dengan harapan orang appreciate, orang puji, orang kata, orang perhati. Kalau orang tak perhati, orang tak kata, kecewa. Betul tak ni? Salih Allah Syihman. Cuba buat satu benda tu buat. Buat kerana Allah. Orang nak puji ke, orang nak keji ke, orang nak kata bagus ke, orang tak kata apa ke, aku suka orang lah, aku buat bukan pasal dia. Kan? Tapi best tak macam tu? Mana best? Kita best kalau kita bagi satu orang kata, eh bagus tu Haji, ya Allah, tak ada orang boleh bagi macam tu Haji ni. Eh saya ikhlas kerana Allah lah. Biarlah tu banyaklah macam ikhlas. Tak ada ni tuan. Kalau betul ikhlas pergi sembunyi-sembunyi. Tak ada ni. Ungkit ni bukan setakat Allah padam kat dunia tuan. Kat akhirat Allah tak mau pandang muka dia. Ha, Nabi sebut tiga golongan kan. Salah seorang dia yang Allah tak mau pandang dan Allah tak mau bawa bincang. Ha? Kat akhirat Allah tak mau pandang muka dia. Kalau Allah tak pandang teruk tuan-tuan. Bukan sekat tak mau pandang, tengok pun tak mau. Bawa bincang petang lagi, bincang tak mau. Orang kalau buat maksiat pun Allah kata, ada alasan tak dulu ni buat ni ada alasan tak? Kok-kok lah ada alasan. Dia jawab, la ya Rabbi. Tapi Allah nak bincang lagi. Tapi orang yang mengungkit pemberian dia, bincang pun Allah tak mau. Duit pun habis. Bagi dah duit. Lepas tu ungkit pula sebut pula. Ya aku bagi, kalau aku tak bagi hang tak jadi macam ni. Mana sebab? Waktu baik, kentut pun bawa strawberry. Buah apa ni strawberry ni? Eh kentut ke? Oh baik waktu tu. Eh lama-lama tuan-tuan dan dia semua tak kena, semua ungkit habis. Faham ni? Ingat. Yang berikut dia, buat amal, amalnya sah dan diterima tapi diagihkan kepada orang nanti di akhirat. Amal dia sah, amal dia terima tapi pahala pergi ke orang habis. Pasal apa? Mengumpat. Fitnah. Burukkan orang, buat zalim kat orang. Tapi kat akhirat jadi muflis. Adalah nampak pahala sikit, alhamdulillah adalah semayang sikit, oh adalah puasa sikit, oh adalah pahala amal sikit, harap boleh masuk syurga. Eh kawan ni mai, ya Allah tunaikan hak aku atas dia. Pasal apa? Dulu dia duk memfitnah saya. Dulu dia duk cakap pasal saya. Kita simak. Tak kenal pun. Mau tak kenal. Tak kenal. Tak kenal pun. Ingat tak pakcik? Apa dia? Setiap-setiap malam Jumaat aja pakcik duk hantar gambar saya. Abang balik cepat ya. Malam ni malam Jumaat. Tak ada pembik poster budak perempuan mana ke? Tak ni.
misi manakah kami ni sanggup bermadu, buah mak. Kami suka laki berjanggut, buruk janggut ya. Kan? Padahal dia tak kata pun. Kita pergi share dalam grup WhatsApp tu, share grup WhatsApp ni. Main-main je sahab, main-main je kot, main-main, ke akhirat dia beratak ni. Saya tak kata macam ni pun. Dia kata saya kata, pibuh kata tu, share pula tu dalam grup tu, share grup ni. Pahala free ke dia? Batulah. Yang duk buatlah panggil-panggil tu orang mengaji. Jadi silent reader dalam grup tu pun tak apa. Tak? Duk diam-diam, manfaat banyak sikit. Ni merapu gaya serba atas kepala. Merapu nombor satu. Salih Al-Azimat. Faham ni? Dan yang kelima, amalan dia. Amalan dia tak sah, amalan tak diterima. Habis tu paling teruk sekali. Jadi kita takut apa? Pergi depan Allah, berasa macam ada pahala. Tapi, no? Baik, tuan-tuan sekalian muslimat. Jadi, doa kalah, ya Allah, bagilah aku ini amalan aku semua buat, ya Allah, kau terima. Habis. Tuan-tuan baru masuk kitab kita. Itu mukadimah. Boleh lah. Baik, salih Allah si Muhammad. Ucapan keluar daripada rumah. Apa yang Nabi SAW ucap ketika keluar daripada rumah. Ummu Salamah radhiyallahu anha atau Hindun berkata, apabila Nabi SAW ingin keluar rumah, baginda mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika min a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Aw kama qal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam apa yang kitab Al-Azkar? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa ya doa ni? Bismillahi tawakkaltu alallah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Bila keluar-keluar rumah, serah semua tu pada Allah. Kita kan tahu apa-apa. Tunggu tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Nah, kita tak tahu perjalanan kita sekali jadi macam mana. Rumah kita sekali jadi macam mana. Daripada tu pilok kunci pintu, kita rasa macam lock tu boleh jaga rumah kita. Lock tu boleh jaga rumah kita kan? Orang buat lock tu tuan-tuan, salih Allah si Muhammad, lagi hebat kunci tu, lagi hebat tukang yang nak pergi pecah kunci tu. Lagi cerdik. Tengok ni. Tuan-tuan letak CCTV kamera penuh. Lagi banyak CCTV, lagi yang tu nak masuk. Ada hari tu kawan tu seorang kat situ. Dah kecoh-kecoh kat kawasan taman dia. Apa ni, rumah kuno kena pecah, rumah ni kena pecah. Tak ada buat apa. Dia pergi dekat, dia pergi beli yang CCTV yang tipu punya, tak tak? Dia lekat macam tu, lekat macam tu, lekat macam tu, lekat. Banyak dia beli 10, dia tak keliling-keliling rumah dia. Lepas tu buah bateri kat dalam tu kan, nyala lampu, tik-tik-tik gitu. Macam real lah, macam betul CCTV. Ha kan? Duk tak apa lama, rumah dia kena pecah tu. Dia kata apa? Dia, CCTV banyak sangat ni, mesti orang kaya ni. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, nah, kita keluar daripada rumah kita, salih Allah Syed Muhammad. Kita tinggal kat ahli keluarga kita, tawakal. Kalau tak tahu, kalau kita tak serah, kalau kita tak serah untuk Allah jaga, kita nak harap siapa jaga? Nak letak kamera tak belum tu jaga. Letak apa CCTV belum tu jaga. Letak jaga pun dia tidur awal pada tuan, harap nama aja jaga. Ini. Jadi subhanallah tuan sekalian. Nak buat macam mana? Mau tak mau kita bergantung balik pada Allah, itu aja. Ini tawakal tu Allah. Semua aku tawakal kat Allah. Soal tu. Tu aja yang kita ada sebenarnya. Tapi jangan sampai meninggalkan ikhtiar dengan bertawakal. Nampak macam mana? Ya, biar tengah-tengah pintu apa semua ni. Ayah Pak Long, pintu duduk tengah-tengah tu, ini tawakal tu Allah. Amboi Pak Long, makam tinggi ya, Pak.
Seorang lelaki main-main bawa unta pitak depan Nabi SAW, dia pergi jumpa Nabi SAW. Kita pasal apa tak ikat unta tu? Dia kata aku bertawakal kepada Allah. Nabi kata pergi ikat unta kamu baru tawakal kepada Allah. Maksud kena ada ikhtiar kemudian tawakal. Dalam amalan kita tuan-tuan setiap hari kita kena ada tiga benda ni. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, tawakal. Dia kata waktu sekolah tu dia tunggu duit, D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kan Azimat? Nak buat apa pun, ikhtiar. Check dulu apa semua, nak keluar rumah. Kita masuk, keluar-keluar kereta parking kat depan masjid tu. Tekan, tik. Saya jalan, kunci dah kereta, kunci dah kereta. Tekan, tik, tik, oh, kunci dah. Saya masuk kereta, kunci dah kereta, kunci dah. Tik, tik, tekan. Was-was. Ni. Usaha salat Nabi Muhammad. Kemudian doa. Ya Allah, kau selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah rumah aku ni ya Allah. Selamatkanlah apa yang dalam rumah aku, selamatkanlah keluarga aku ya Allah. Kemudian tawakal, serah balik kepada Allah. Ya Allah, apa-apa Ustaz Ismail, aku serah seluruhnya kepada kamu untuk baca. B. Kemudian salat Nabi Muhammad, Nabi kata apa? Ha, ni doa Nabi SAW. Selepas Nabi SAW bertawakal, Nabi kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatkan. Bila keluar rumah, lindung daripada sesat dan disesatkan. Kita sendiri tersesat ataupun kita disesatkan oleh manusia atau apa-apa yang berlaku dalam perjalanan kita sehingga kita jadi sesat. Nah, kemudian au azilla, anu huruf zain sebut tu bagi ada adilla dengan azilla. Au azilla au uzalla. Salih alaihi Muhammad, aku berbuat dosa atau orang lain membuat aku berdosa. Nah, buat kata himpit orang tu ke, pi maki orang tu ke, tu dia berdosa. Ataupun buat orang buat aku berdosa. Orang tu masuk celah-celah kita. Tak bagi signal, kita buat apa? Tak ketayak tadi tu. Lagi. Tadi ketayak lupa. Tak ada ni. Orang buat bagi kita berdosa. Tadi duk buat kata elok baik aja sambil dengar radio Akim baca Quran apa semua. Tahu-tahu ada orang himpit ke ada apa semua, kita tak pasal-pasal maki orang. Kena belajar sangka baik banyak. Tahu dulu ada satu kempen dia, kempen tendang cermin kereta orang. Pasal? Kan? Siapa masuk lorong kecemasan tu, tendang cermin kereta dia. Dia buat kempen tu. Saya tak tahu siapa yang buat kempen tu. Dosa kan? Siapa kamu nak menghukum orang tu? Boleh jadi dia memang emergency sungguh. Tengok ni. Boleh jadi memang. Ataupun dia tak sempat. Mungkin ada alasan. Bukan semua orang salah kan? Orang nak jatuh hukum mesti pastikan dia tu bersalah lah. Tuan-tuan, saya salah seorang yang terkena. Kita masuk lorong kan? Lorong daripada tepi, nak masuk ke lorong sana, mesti dia akan terimpit ke sini dulu. Jalan duk jam, kita nak masuk. Tuan-tuan, dia motor main sebijik belakang. Ping! Apalah. Kita nak masuk. Bukan dia kita niat apa-apa, bukan nak potong kiri ke apa kan. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia slowkan motor. Kita dah masuk lorong sana dah. Dia main laju-laju di belakang. Oh, tuan-tuan. Ni handle bar dia ni. Dia tang, dia pecahkan cermin. Side mirror kita tu. Tuan-tuan, 2,000. Side mirror 2,000. Tuan-tuan nak semak. Zalim tak? Dan saya tak salah. Dia patutnya sebelum dia buat tu dia. Tanya dulu. Salih semak, tanya dulu. Pasal apa duduk kat sebelah sana? Dan bukan dia untuk menghukum, bukan dia untuk jatuhkan hukuman. Siapa akan jatuhkan hukuman? Orang yang kuasa. Tapi report polis ke, ambil gambar ke, api tunjuk nanti polis panggil ke, baik tanya ke apa semua, pergi masuk mahkamah ke, sampai ke tahap macam tu, bukan kamu itu hukum. Sebab tu orang yang melancarkan kempen tu, dia tanggung paling banyak dosa sekali. Siapa yang buat kot jalan tu semua dia tanggung. Tu yang ni, marah sangat Ustaz, marah kereta aku kena. Dan kalau kita tak kena pun kita marah juga, pasal apa? Salah tu. Benda tu salah. Tengok saya Ahmad. Ha. Jadi dia kata sebab orang buat panggil macam ni yang buat kita marah. Kita duduk elok-elok duduk astagfirullahalazim, astagfirullah. Sampai buat kereta kan astagfirullahalazim.
Wah, astagfirullah. Mula dah keluar macam-macam. Dia kita pun bukan boleh jadi sabar sangat. Dia tuan-tuan sekalian, orang buat kita marah. Orang buat kita berdosa. Kita tak mau buat dalam perjalanan kita tu, ada benda yang menyebabkan kita berdosa dan menyebab dan ada penyebab menyebabkan kita berdosa. Kita duduk dalam perjalanan tu, tiba-tiba ada orang yang tak tutup aurat duduk berjalan depan kita. Faham tak Syamat? Dia ada dua, satu kita saja duduk pergi cari. Cari tengok, ada tak? Bini duduk sebelah. Tengok apa tu bang? Oh, baik. Sampai sekarang ni pakai touch and go. Dulu zaman bayar dulu kat toll booth, jangan main-main tu. Silap masuk lorong isteri duduk kat sebelah tuan-tuan. Saya lihat saya mat. Assalamualaikum bang. Jawab. Takut bini. Garang jangan main-main. Misal macam tu tuan-tuan. Sembang kat kedai makan tepuk meja tuan-tuan. Balik rumah. Misal macam tu semua. Saya duduk cari. Ataupun dia tu jadi penyebab dosa kita. Nak ni? Main duduk jalan tepi kita, main duduk belenggok tepi kita. Subhanallah tuan-tuan. Saya hari tu saya nak pergi kuliah kat mana? Saya ingat dekat KL kan? Kuliah Zuhur. Kita pun sebelum pergi kuliah Zuhur tu pergi makan dulu kat kedai. Makan kat kedai, makan lunch. Dia pun duduk beratur ambil queue nak ambil makanan tuan-tuan. Pakai skirt, ya Allah pendek, astagfirullahalazim. Ha ni? Kita ni macam Allah, dia berdiri tu depan kita ni, astagfirullah. Ini nak tengok ke tak tengok ni? Nak tengok tu? Kalau tak tengok, rogi apa? Ini ketayap dah tengok. Adi subhanallah, ujian besar tu. Adi subhanallah, ada benda kadang-kadang orang tu jadi penyebab kita untuk dosa. Tapi pilihan dosa tu atas kita kan? Kita nak tengok tak tengok, nak buat tak buat, tu kita bukan dia. Dia bukan suruh pun tengok aku. Bahkan kalau kita tengok, dia marah kita balik, dia tahu. Apa dia tengok? Yang tunjuk aku tengoklah. Nanti nak negara siapa? Yang pakai, Cina kita tak katalah. Orang kita lah ni. Saya ada siapa? Tuan-tuan, jadi subhanallah, sama ada aku berbuat dosa atau orang lain membuat aku berdosa. Au adlima au udlama. Sama ada aku menginaya orang lain ataupun aku terinaya. Minta pada Allah, jangan nanti waktu dalam perjalanan kita keluar dari rumah tu, dalam perjalanan kita bermusafir tu, kita buat naya kat orang, kita zalim kat orang, ataupun lagi orang menginaya kita, orang buat zalim kat kita. Takut lah saya simak tuan. Kita pi dekat, kita berhenti R&R, orang duk ambil kesempatan. Bukan ambil duit, dia pecahkan, dia buat, dia rosakkan kereta kita. Dia masuk, dia pergi pelan-pelan, dia pergi cabut apa, dia pergi tebukkan dia punya radiator ke. Saya sempat dia bocorkan radiator kita, dia pecahkan tayar kita dan sebagainya. So, dia sempat tuan. Lepas tu, macam-macam cara kita berhenti dekat ni. Dia kata kalau ni polis pesan hari tu kan. Kalau kita duduk parking dekat tempat parking yang, kalau nak parking, cari tempat yang cerah. Dekat shopping kompleks ke mana, parking-parking bertingkat tu, pertama pergi cari parking tempat cerah. Yang kedua, target orang-orang jahat ni, dia cari kereta yang warna gelap. Kereta warna gelap sebab tak apa nampak. Yang ketiga, dia cari kereta yang ada tanda orang perempuan. Lepas tu kereta tuan-tuan bagi ganas-ganas sikit. Bu gambar tengkorak ke, bu gambar apa. Ni. Tengok perempuan bawa tudung labuh lagi. Bu cak tengkorak kat dinding. Subhanallah. Ni. Ini bu Hello Kitty tepi ni bu. Ni. Bu ni belakang dengan bu apa ni bantai 3-4 biji kat belakang dengan bantai peluk dengan ni siapa pasu bunga bu kat belakang tu tahu sangat ni. Cuba bu bagi nampak jantan ni. Dia target dia cari kereta perempuan. Sungguh tuan, dia cakap ni kisah betul ni. Hati-hati. Kemudian, jangan parking di tempat-tempat yang gelap. Selain Allah Zimman. Sebab dia memang target, dia akan cari. Tuan-tuan, dia tunggu je. Tunggu dia sembunyi kat celah-celah tempat dia.
Tuan-tuan, antara strategi dia buat ialah dia letak paper kertas, dia selit di di wiper belakang. Bila ada paper, kita masuk, kita tak perasan kadang-kadang tu. Jadi bila kita nak ribut, oi, ada paper kat belakang. Apa kita buat? Apa kita buat? Kita akan keluar kereta dalam keadaan kereta dah running, hidup dan pintu tak kunci. Ha ni. So kita keluar, dia duduk tunggu kat sebelah, ya. Tuan-tuan, dia masuk kereta sebelah. Bahaya. Jadi hati-hati. Ni kita kena zalim. Nah, sama ada kita menzalimi orang ataupun kita dizalimi. Itu doa penting dah doa ni. Eh, kalau macam ni penting sangat lah. Kita pun tak tahu. Nah, baca ayat ke-9 surah Yasin. Baik, Assalamualaikum Muhammad. Nah, au azilla au udalla au adlima au udla udlama au ajhala au jujhala alayya. Dan aku berbuat bodoh atau diperbodohkan oleh orang lain. Buat bodoh. Buat perangai buruk. Buat perangai bodoh. Tahu tak, Nabi Muhammad? Naik kereta, tahu tak? Dekat kereta kita ada satu benda yang sangat penting. Yang engineer pick up tu dah macam mana nak buat. Tahu nama apa? Nama apa? Nama signal. Yang itulah yang paling malas saya nak guna. Geram kita. Kita punya duduk tunggu nak masuk ke simpang tu, tuan-tuan. Tengok kereta kat depan tu. Tiba-tiba dia kona. Terkekap sungguh kawan ni buat penat aku tunggu. Kalau aku tahan nak kona, baik aku kona dulu. Ha ni, kita nak pergi beritahu kat dia. Encik Monti Sahat, sana. Ni, dekat dalam kereta, tepi steering encik ni, ada satu benda tepi ni. Masa ni ni? Ni nama dia signal. Kalau nak kona, tolong tekan ni. Geram kita, tuan-tuan. Tu buat kerja bodoh nama dia. Menyusahkan orang. Faham tak saya cakap? Ha. Lagi satu tuan-tuan, bila kita duduk dalam hujan lebat tu, tuan-tuan perasan tak ada satu benda yang orang suka buat apa dia? Dia pasang hazard light. Hazard light tu bukan waktu hujan lebat tuan. Hazard light tu kalau ada kecemasan. Faham tak? Saya pun tak tahu siapa yang memulakan strategi ni. Faham ni? Dan yang paling best dia berjangkit. Saya kira seorang pasang hazard light, saya kira lalu. Eh, dia tu pasang lah. Dia pun buka pak-pak. Saya kira lalu, orang pasang buka. Akhirnya semua orang pasang. Tahu tak bahaya? Bahaya. Sebab kita tak tahu orang yang duduk dekat dalam hujan lebat, dia nampak signal. Orang ni nak kornakan, orang ni tak kornakan. Kita duduk hati-hati duduk bawah ni. Faham tak? Dengan cahaya duduk bawah-bawah. Bahaya tu tak silap semat. Faham tak? Memadai kita buka lampu, dah nampak dah lampu belakang kita, lampu depan kita cukup dah. Hazard light hanya guna waktu kita. Cemasan lah. Ni macam kursus L ni. Mana ada kita duduk mengaji kan, waktu kita ambil lesen ada dah beritahu kata waktu hujan lebat pasang lampu ni. Tak ada mana. Jadi bahayakan orang lain, duduk bahayakan pengguna-pengguna jalan yang lain. Jangan buat benda yang bodoh dah. Mana saya duduk lumba atas jalan lah pun sebagainya. Salih Syamad naik motor buat kaki macam tu. Tu kerja bodoh semua. Kan? Ha? Ha, menirap kan? Tak motor Superman dia pergi. Baru ni dia viral seorang budak perempuan naik motor budak perempuan. Oh, kaki buat macam tu. Kepala duduk bawah handle. Ada pula mamat tu komen kat bawah tu, dia kata apa? Nampak macam jodoh saya. Jodoh. Dia minat dia kata. Kepala buat dua-dua ni lepas kahwin buat dua-dua dekat atas. Macam bodoh. Menyusahkan orang kan. Salah jemaatan. Jadi apa-apa kita pula nak bingkang pasal dia apa semua. Bo, jangan buat kerja bodoh. Waktu kita keluar, minta pada Allah jangan sampai kita buat satu benda yang orang kata apa? Bodoh yang dia pun tak tahu. Ataupun Nabi kata apa? Salih Syed Muhammad, atau diperbodohkan oleh orang ni. Orang bodoh-bodohkan kita. Saya kata, cik, nak tanya saya boleh tak? Apa dia? Macam mana nak pergi rumah ni, lorong ni? Oh, ni lah. Masuk simpang ni. Lepas tu, jumpa traffic light sana. Kau nak pergi sana. Lepas tu, di sana, lepas tu jumpa traffic light, masuk highway. Tu ada tol sana, pergi terus sana, keluar tu nilai. Lepas tu kita boleh. Tuan-tuan, kita macam dekat dah ni. Nak betul jalan, betul? Oh, betul, okey. Terima kasih lah, kita pun ikut jalan dia. Lepas tu dia gelak-gelak dia pergi. Dia pun bodoh kan? Kita. Ada tak macam tu? Ada tuan-tuan. Salih Syahimat. Saja. Dia seronok. Dia gelak-gelak dia main. Dia pun bodoh kan kita. Salih Allah Syahimat. Tuan-tuan, doa pada Allah agar kita tak buat benda bodoh
dan kita diperbodohkan oleh orang lain. Dan dia tak ada call dan dia pakai GPS. Ha? GPS. Tentu tak nak masuk GPS apa? Guna pun sesat. Ha, itulah GPS. Saya dulu-dulu mana ada GPS kan? Dulu kalau saya pergi kuliah, AJK masjid dia tunggu. Ustaz-ustaz pergi cari kampung ni, dekat kampung tu ada satu shell. Ustaz tunggu kat shell tu, kami nanti pergi jemput ustaz kat situ. Ha tu dulu-dulu. Kita pun dia tunggu kat situ. Lagi kita dekat, ustaz dah sampai kat mana dah? Lagi tak apa, lagi nak sampai ni. Ha, saya tunggu sini ustaz dah. Ha, tu orang dulu-dulu. Lah ni dia hantar location kat kita. Apa dia hantar location? Okey dia hantar location. Masalah dia tuan-tuan tahu tak apa jadi? Kita kata, Tuan Haji boleh tak hantar location masjid mari dekat saya? Malam ni saya nak pergi. Okey, tahu dia hantar location mana? Rumah dia. Desa berlambak macam tu. Kita pusing. Ni rumah orang ni. Kita simak. Tuan Haji hantar location. Saya hantar dah tadi. Ni saya sampai ke rumah orang ni. Rumah mana pula ustaz? Saya hantar minta location masjid. Tuan Haji waktu hantar location masjid ni, tuan-tuan duduk masjid ke duduk rumah? Duduk rumah saya lah ustaz. Tu rumah hang bodoh geram kita. Haji nak kata. Dia kena tak kena fikir kalau aku ni duduk di rumah ni macam mana aku nak hantar location masjid? Takkan tak terfikir apa? Faham tak Ustaz Ahmad? Tapi banyak kes macam tu. Sahabat Ustaz Ahmad. Allahumma salli Ahmad. Jadi, tu saya kata GPS guna pun. Guna pun Ustaz. Baik, ha, tu doa yang pertama. Atau membaca. Ha, ini pendek sikit. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ha, yang ni pendeklah. Yang ni mudah untuk kita hafal. Tapi doa yang awal tadi doa paling best lah. Ha, doa paling best lah. Doa tu kalau kita tak syarah sangat kita pun tak faham sangat. Ha, tapi bila kita syarah tu, masya-Allah hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa uqita. Fatatanaha lahu asyayatin fayaqulu lahu syayatun. Lahu syaitan. Syaitan akhar. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya aw qamaqat. Ha, ni tengok. Siapa baca yang ni apa? Syaitan kata apa kat dia? Apabila seorang keluar daripada rumahnya, kemudian membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Maka akan dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk. Siapa kata ni? Allah kata dia. Kamu diberi petunjuk. Kamu dicukupkan keperluan. Dan kamu akan dilindungi. Ini jaminan Allah bila kita baca doa. Kamu diberi petunjuk. Kamu dicukupkan keperluan. Dan kamu akan dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauhi diri daripadanya. Lalu salah satu daripada syaitan berkata kepada teman dia, bagaimana mungkin kamu boleh mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pun hebat juga doa ni kan. Baik, tuan-tuan kita sambung. Doa musafir. Bila kita nak musafir ada doa dia. Nak keluar. Daripada Ali bin Rabi'ah, dia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Talib diberi hadiah seekor kenderaan untuk ditunggangi. Ketika itu, dia meletakkan kakinya pada kaki pelana kenderaan tersebut, lalu dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang telah menundukkan semua ini pada kami. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Setelah itu beliau membaca, Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni
Zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah berbuat inayah kepada diriku sendiri dan maka ampunilah aku kerana tiada yang mengampuni dosa selain daripada Engkau. Kita nak naik kenderaan tuan, nak pergi musafir pun minta ampun pada Allah. Nah, sebab apa? Sebab orang yang bersih pada dosa sentiasa dalam perlindungan Allah. Lagi suci bersih dosa, lagi Allah sayang dan Allah nak jaga dia. Ya? Bila Allah, bila seorang tu banyak dosa, Allah jauh pada dia, orang baik-baik jauh pada dia, malaikat jauh pada dia. Kan salat sembahyang dia. Ustaz, kami tak baca alhamdulillahillazi, kami baca subhanallazi sakhkharna hadza. Riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, Sayyidina Ali sebut alhamdulillahillazi. Kita nak baca subhanallazi sakhkharna, boleh? Dia itu ayat Quran. Doa tu tercatat dalam Al-Quran. Baik nak baca subhanallazi ke alhamdulillah, mana-mana pun tak apa. Kalau baca alhamdulillahillazi, dia bertepatan dengan athar sahabat ataupun hadis yang terkait dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia baca macam tu. Kalau kita baca subhanallazi, boleh dia terkait dengan ayat Quran yang Allah cerita dalam Quran. Boleh faham tak nak? Baik, salat zaman. Okey. Nah, ni doa yang kita baca. Kemudian sunnah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala walidih ala waladih." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Di antara benda yang dituntut kepada kita ketika bermusafir ialah memperbanyakkan doa. Waktu musafir banyak doa, doa makbul. Kawan-kawan kita nak pergi musafir, pesan kat dia, tolong doa kat saya boleh tak? Nak pergi umrah kan? Nanti dalam perjalanan umrah tu, dalam pemusafiran tu, tolong doa kat saya nak. Tentu silap Ustaz Muhammad. Pasal apa tolong minta dia, tolong dia doa kat kita? Pasal doa dia makbul. Nabi SAW sebut, tiga doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, doa orang yang kena zalim. Jangan buat zalim kat orang, nanti dia doa kat kita, doa dia makbul. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Saya salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kata ni pasal tak ada orang sokok sini kan, tapi nak abang pergi kan. Yang berani kata ni pasal tak ada orang sokok ni. Saya takut orang sokok ni tuan-tuan, saya cermat, ramai orang nak tuntut dengan dia pasal dia buat zalim kat orang. Bila dia? Haa, salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu saya pergi haji hari tu, ada seorang doktor duduk dengan saya. Kami duduk di satu maktab tu kan. Dekat ruang tengah tu dia ada ruang kosong, bilik-bilik-bilik keliling. Jadi ada orang-orang satu grup ni, mereka ni heavy smoker punya orang ni. Dekat Makkah pun sokok. Lepas tu rok tegar ni. Lepas tu dia duduk mokok kat tengah. Asap masuk dalam bilik-bilik. Lepas tu busuk. Kan dia macam tempat tu tutup, banyak-banyak tutup macam ni kan. Tak ada ventilation kan. Rumah orang Arab dia je ni. Masuk ruang tamu dulu, lepas tu bilik-bilik-bilik-bilik. Dia punya ventilation dia pintu depannya. Dia Allah. Tuan-tuan Ustaz Aziz Muhammad, asap tu. Saya sampai nak buh signboard kat situ, tolong jangan mokok kat sini. Common sense lah kan? Common sense lah. Benda ni bukan guna akal je. Lepas tu, doktor tu kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz tahu tak? Orang dia mokok ni, bukan sakat merosakkan diri dia. Tu dia punya rasa. Kut dia kata apa? Aku tak sayang dia, aku nak sokok, aku suka aku lah. Tak apalah kalau dia tak sayang diri dia, dia nak mokok. Tu pulang dia. Paling tidak, dia buat zalim kat diri dia. Allah SWT dia nak jawab. Dia ni. Masalahnya, dia lah zalim kat orang lain sama. Second hand smoke tu lebih dahsyat lagi daripada yang dia inhale tu. Dia sedut satu kan, dapat satu. Yang dia lepas ke orang itu double lagi kesan pada orang ni. Ada orang yang kena asma lah, ada orang yang kena sakit kulit lah, ada. Itu lah ni. Malim kat orang. Kemudian, dia kata, Ustaz, bukan setakat smoke asap yang dia exhale tu, Ustaz, kena dia orang sedut. Ni, dia punya chemical yang melekat di fabric tu. Di sofa tu, di curtain tu. Baby-baby pergi pegang, jadi alergi, macam-macam kita. Bahaya orang kot.
Saya kata, subhanallah, banyak nak kena menjawab dengan orang nanti ke akhirat. Ni orang mengaji tak payah sokok. Tuan-tuan, puan tak payah sokok. Laki kita sokok. Semang kan dia. Zalim kat orang. Duduk dekat kedai makan, alhamdulillah lah ni dah 3 meter daripada pintu lah. 3 meter? 3 meter kan? Nak order kena pakai walkie-talkie. Tertarik tu, roger, jom. Nak order sangat. Tuan-tuan, nak sebut lebih baik ke orang marah lah kan? Tapi macam tu. Tapi orang yang sokok tetap ada kelebihan dia. Nak kena jack balik. Ada kelebihannya. Yang pertama kelebihan pada rokok ni apa dah? Puntung rokok. Puntung rokok dia tak isap. Yang tu dia mesti lebih ni. Yang kedua ya tuan-tuan, kelebihan orang rokok ni tak apa dah? Dia ada dia ada satu benda tuan-tuan, dia panggil salih asamat. Ukhuwah. Ukhuwah. Dia geng dia jangan main. Tak kenal pun tuan. Tak kenal pun. Rokok. Kita orang duk makan sik lemak, orang nak offer sik lemak tak. Tapi kalau orang rokok, Thank you. Saya pernah waktu saya duduk kat Palestin, waktu tu pergi Tel Aviv. Tel Aviv. Ada satu dia panggil Muzium Holocaust. Muzium dia tunjuk macam orang Israel dulu kena apa-apa kan. Tuan-tuan tahu tak dekat muzium tu, dia ada pokok-pokok. Pokok ni sempena dengan keluarga ni yang menyelamatkan satu keluarga Israel. Macam itulah. Orang Islam punya ramai yang tolong mereka waktu tu. Di kalangan orang Palestin. Tuan-tuan, saya nak cerita duduk dekat luar tu. Duduk tunggu kat luar. Waktu tu kami duduk syuting untuk program TV Hijrah. Lepas tu, Ustaz Ismail, ada seorang Jepun, ada seorang pada Jerman kot. Orang Jerman tu dia sokok. Orang Jepun ni, Mai. Bukan kenal pun. Sigaret? Saya kata, ini ukhuwah. Tak kenal pun tuan. Saya buat rokok. Lepas tu kan, yang kedua tuan-tuan, dia panggil mahabbah. Mahabbah. Tahu mahabbah apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Tahu? Minta lighter please. Tak ada lighter. Tak apa. Dia boleh ambil rokok kawan tu. Dia cium. Entah tu mahabbah. Kan? Yang ketiga tuan-tuan, tahu apa dia? Kelebihan rokok ni. Dia panggil takaful. Apa takaful? Tolong menolong. Bantu-bantu. Semua lekat. Subhanallah. Pun tak menghalalkan orang sokok. Tak encourage. Jadi semua orang tuan sekalian, saya amat. Kalau benda, ada benda boleh tinggal-tinggal. Takut kita buat zalim ke orang, kadang-kadang kita tak sedar. Kita sedang menzalimi orang. Kita sedang buat zalim ke orang. Ya. Ini lagi dahsyat. Saya cakap ini teruk kena lagi. Jadi tuan sekalian, saya amat. Tinggallah. Benda yang tak patut, tambah-tambah orang mengaji, tak patut buat benda-benda macam ni. Nah, kita Masa Ahmad, dia banyak tinggal satu benda, dia panggil common sense, dia tak ada. Nah, tak? Kadang kita duduk makan kat sini, dia duduk meja sebelah, kita ada baby, dia boleh duduk sokok, tak fikir lah, ni asap rokok. Kadang-kadang dia dukung baby dia sebelah, dia boleh sokok sebelah sini, aduh kita. Nah, tak patut buat macam tu. Baik. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, doa yang pertama ialah, yang tidak tertolak, da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Orang musafir ni doa makbul doa. Jadi siapa-siapa musafir, doa dekat orang. Macam mana nak bantu dia punya doa bagi mustajab lagi? Lagi power doa dia. Dia musafir tu dia dah mustajab doa dah. Dia nak bagi power lagi doa dia. Dia doakan kepada saudara dia tanpa pengetahuan saudara dia. Lagi power. Doa yang tidak ada hijab. Doa yang dia doakan kepada saudara dia tanpa pengetahuan saudara dia. Malaikat mai duduk di hujung kepala dia. Malaikat tu aminkan doa dia. Dan malaikat tu doa yang seumpama untuk dia. Kita pi Mekah, pi Umrah, subhanallah. Salih Zimat, teringat kawan-kawan kita yang sakit. Doa kat dia. Allah, engkau berilah kesembuhan pada kawan aku ni yang sakit ni, Allah. Doa kat Mekah dengan tempat musyab doa, dengan dia bermusafir lagi, dengan dia doa tanpa pengetahuan lagi. Power punya doa. Dan Allah akan bagi kat dia benda yang sama. Faham tak ni? Tapi dia tulis pula kat kertas, dia pergi berdiri dekat depan Kaabah, dia ambil gambar kat kertas, dia buh doa. Buhlah Facebook, habis semua orang hantar. Lepas tu dia boleh telefon pula kawan dia esok ni. Assalamualaikum, salam.
Hang macam mana hari ni? Hang rasa macam sihat sikit tak? Rasa macam sihat sikit. Itulah aku rasa macam lega sikit lah hari ni. Alhamdulillah apa semua. Itulah aku doa kat hang semalam depan Kaabah hantar hari. Ya kak? Boleh? Paling baik kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum Islam supaya Allah beri hidayah pada dia untuk masuk Islam. Kesian kat dia tuan. Kesian kat dia. No? Ya, ya. Doakan lima. Tahu. Kita doakan seluruh pemimpin kita yang bukan yang belum Islam supaya semua yang diberi oleh Allah hidayah untuk masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu jadi lebih hebat daripada orang Islam sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu an sekarang ni terbaring di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, Umar orang dia. Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Allah bagi kat dia, dia percakapannya mendahului wahyu. Dia bercakap, wahyu turun membenarkan perkataan dia. Hebat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tapi sebelum dia masuk Islam, hari dia masuk Islam tu, dia pegang pedang dalam perjalanan Nabi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ni sangat. Berkat doa Nabi SAW, ya Allah berilah hidayah kepada dua Umar. Allah pilih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh tak doa kat orang bukan Islam, orang belum Islam untuk Allah bagi hidayah dia? Boleh. Mudah-mudahan dia dapat Islam dan dia jadi orang yang lebih baik lagi. Salat si Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik saja jemaah tuan-tuan. Ah, wada'atul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Doa bapa ke atas anak-anak dia. Bapa, doa bapa, doa mak pada anak-anak. Ha, ini doa makbul. Sebab tu mak tambah-tambah jaga mulut. Cakapan mak tu doa. Ha? Mak cakap tu doa. Jadi doa langsung. So, semak. Sebab tu bagi nama yang baik-baik dekat anak sebab tiap hari kita doa kat dia. Nama Khairun Nisa. Khairun Nisa. Sebaik-baik wanita. Ha, saya simak. Panggil apa? Panggil sok kat ujung ke apa? Nah, nama Muhammad yang terpuji. Panggil apa? Mat, 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 mat. 40 kali mat, mati pula tu. Mati awal lah, anak kecil lagi lah. Dah tiap hari dia doa mati, 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 mati lah. Dia Muhammad dengan dal kat ujung. Kita M-A-T, mat panggil. Mat tu mati. Ha, kan? Mat lazim. Ha, salih asyamat. Panggil okay, bahasa mak. Bagi nama elok-elok tuan-tuan sekalian. Sebut nama penuh dia. Tapi kita kalau sebut nama penuh ni marah ha? Waktu panggil boy lah, baby lah, ayang lah, apa panggil semua. Hagi main Zainuddin bin Ahmad. Sebut dengan pak dia. Apa hal tu marah tu. Jadi subhanallah. Tuan-tuan, panggilan tu doa sendiri. Nama tu nama, jadi doa. Nah, saya si Muhammad. Saya pernah cerita satu kisah kan. Dia apa, anak dia kayu basikal kan. Waktu kecil-kecil kayu basikal, melanggar dia punya pasu bunga. Bila langgar-langgar pasu bunga, mak mulut kadang-kadang kan. Oh, kita Allah semua. Apa anak hantu? Buah anak dia. Kalau tu anak hantu, hang lah hantu. Tu anak dia, anak hantu. Anak pelesik lah buah apa. Mak ikut suka dia, dia buah apa. Bodoh lah apa, keluar mulut. Jaga mulut mak ni, doa. Bila anak dia langgar-langgar pasu, paham pecah, dia kata apa, mati pun tak paham, boy. Pelajak kan. Biar patah riuk tulang. Sagi mak kan ada apa, pergi masak bagi anak makan. Lepas puluh tahun anak tu jadi engineer apa semua tuan-tuan. Pergi satu construction site. Apa, barang-barang tu jatuh timpa anak dia. Lepas tu duduk kat hospital lah, patah riuk tulang dia. Waktu dia pergi, waktu dia nak pergi ziarah anak dia tu, anak tu macam ada bisikan kat telinga dia, kata apa, ingat ni dah doa kamu telah makbul dulu. Ha. Jadi jagalah mak punya bahasa kan. Ada seorang tu dia mengadu kat tok guru dia, dia kata ustaz saya ni hidup saya tunggal langgang pasal apa saya tak tahu. Dia kata ustaz Simat, dia kata kamu ni dengan mak kamu okey kan? Tu okey. Betul ke? Okey. Kita pergi balik tanya mak tengok, kuat dia teguri hati. Balik rumah. Duduk dia, mak okey ke dengan saya? Okey?
Tak ada apa. Pegang tangan mak dia. Mak, tentu mak okey tak ni? Lepas tu dia, mak dia menangis, mak dia kata apa? Ingat dulu waktu kamu sekolah menengah dulu. Sudah lama ni. Ha. Kamu pakai selok koyak-koyak ah. Pada zaman tu selok koyak kan. Mak ingat selok tu rosak, mak pergi buang. Tunggu balik-balik kata, "Mana selok saya?" Tu mak buang. Tu kamu marah, kamu lempak baling tu apa ni selok tu kat muka mak ni. Mak kata apa? "Aku tuntut anak aku dunia akhirat." Terlepas cakap geram kan. Tapi benda tu duduk, tak ada apa. Lepas tu dia melayan macam biasa lah sampai. Tapi hidup tengah langgar anak dia. Sebab doa mak ni power. Bahasa dia, perkataan dia, bahasa yang. Sebab tu dulu-dulu tok-tok mak-mak kita dulu mana ada cakap yang tak baik. Dia marah kita, dia kata apa? "Anak bertuah." Mana Cimat? Ustaz Cimat. Pasal apa? Pasal dia nak, dia nak bahasakan dengan bahasa doa. Bahlul. Bahlul tu ada seorang ulama nama Bahlul. Ya, ada seorang bijak. Baik, salih semak, okay? Doa yang mustajab. Doa ketika singgah di satu tempat. Ni pun penting. Doa yang waktu kita singgah di satu tempat. Yang kita tak tahu keadaan tempat tu. Kita singgah ke R&R, kita singgah ke tempat berhenti mana-mana. Yang kita tak tahu keadaan tempat tu. Jangan anggap R&R kita berhenti tu semua elok. Kadang-kadang ada orang macam sebut tadi, ada orang buat khianat. Dia main, dia pecahkan tayar, dia pecahkan apa supaya kita boleh ambil perkhidmatan yang kita kena bayar. Kita duduk kat atas highway ni buat macam mana tuan-tuan? Mau tak mau kita kena. Daripada Khawlah bin Hakim radhiyallahu anha, binti Hakim radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika aw kama qala.'" Siapa yang singgah di satu tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk ciptaannya, tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai dipergi daripada tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim, Malik, Imam Tirmizi dan lain-lain, tercatat juga dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Baca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berhenti kencing dekat tepi pokok hutan. Entah tak? Masuk highway, keluar highway pun. Anak kata, kencing, kencing. Kencing dalam botol tu. Mana boleh keluar? Kencing botol. Atau anak kita kata, "Ayah buat dulu." Berhenti tuan-tuan, Allah SWT. Berhenti tepi hutan. So, ayah pesan, nak pi kencing, satgi, masuk tu, baca ni. Baca apa? "Ampun tok nenek, anak cucu tumpah kencing." Kalau tak baca yang tu, satgi bengkak. Ha ni. Dia pun pilah. Tengok ya. "Ampun tok nenek, anak cucu tumpah kencing." Satgi main bisik kat tepi dia. "Bila masa aku kahwin dengan tok hang?" Jangan minta ampun untuk nenek apa tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam, baca Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita. "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Allah jauhkan daripada binatang berbisa. Allah jauhkan daripada benda-benda yang tak patut jadi pada waktu tu. Nah, benda-benda yang tersembunyi itu kita tak tahu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat doa tu elok-elok. Berhenti R&R, pesan kat anak ni, kita nak berhenti R&R ni. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ni kita nak singgah kat sini ni, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Doa pulang daripada musafir disunatkan untuk baca doa alhamdulillahilladzi sallamaka. Alhamdulillahilladzi sallamaka, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu. Atau alhamdulillahilladzi jama'asyamla bika. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan kamu dengan keluarga kamu. Itu dia doa dia. Balik daripada pemusafiran. Paling tidak bacalah alhamdulillah. Sampai langsung tak ingat. Nah, Salih Syahmat. Sampai-sampai nampak cucu. Tok sampai dah. Tak ada dah alhamdulillah apa-apa. Lupa habis dah. Salih Syahmat tak ingat apa dah. Salih Syahmat. Atau apa-apa ucapan semakna dengannya. Allah berfirman,
wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memberitahu, sungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmat kepadamu, dan demi sungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat surah ke-14 ayat ke-7. Paling tidak bacalah apa-apa ucapan yang menunjukkan kesyukuran selamatnya perjalanan kita sampai kepada rumah kita. Wallahu a'lam, kita berhenti kat situ. Insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada salih alaihi Muhammad, gaya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.